Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu baiker? Semoga jenengan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Nah, di tengah merebaknya virus corona yang membuat kita resah ini, ya kita marilah berfokus ke hal yang positif aja. Salah satunya adalah dengan bersepeda. Oleh sebab itu aku akan mengulas salah satu produk yang support kegiatan tersebut. Ini adalah produk brand Sena. Sena, benar situ kak? Nah, Sena. Di mana teman-teman tahunya Sena adalah identik dengan sebuah produk intercom, tapi Sena juga memproduksi beberapa produk yang nyerempet-nyerempet sama intercom. Contohnya adalah salah satu nih ini. Ini adalah sebuah helm sepeda yang sudah terintegrasi intercom di dalamnya. Bahasa kerennya Smart Cycling Helmet. Bahasa gampangnya helm pinter. Jos. Aku bakal jelasin ini sambil tak buka, tak unboxing. Buka aja ya. Apa yang teman-teman dapatkan adalah kardus. Tenang aja, dapat kok kardus. Lalu wah, susah sekali. Nah. Lalu dengan packaging helm dengan plastik standar menurutku. Dan sarung helm ini cukup untuk simpen dan bawa, ada tulisan Sena-Senanya jadi keren nih. Lalu ada buku manual dan di dalamnya ada kabel. Tipe kabelnya masih micro USB, belum tipe C ya. Tapi sudah cukup kekinian. Kita menuju ke helmnya. Nah, ini lihat aja. Sebelum lihat helm ini pun aku yakin teman-teman menganggap bahwa helm sepeda sporty ya. Aku juga kok, helm sporty itu emang udah keren duluan. Enggak Sena udah keren, apalagi helm sepeda ada intercomnya, keren keren keren, wah jos pokoknya. Ini tampilan sebelah kirinya, di sini ada sebuah tulisan logo Sena Night Visible, jadi bercahaya ketika malam hari, jadi riding goeser goes kalian aman. Di sini ada sebuah tombol-tombol, simple aja. Mengenai fitur baca di buku manual atau cari di link YouTube karena aku nggak bahas. Cara nyalainnya gini aja, tekan dua tombol. Tulisan halo, ada tulisan goodbye, gitulah. Kalau nggak tahu, WhatsApp aja kita. Bagian sebelah kanan sama persis dengan sebelah kiri, hanya tidak ada modul. Polos, bentuknya sporty. Spoiler ini pas bro, lakukannya itu pas, gak lebay. Lalu oh ya, di depan ada sebuah pick tambahan ya, tapi dibeli terpisah. Pada bagian depan seperti ini aja. Lalu pada bagian belakang ini akan menemukan sebuah tulisan Sena ya toh. Lalu ada sebuah katup karet bro, ini buat ngecas bro. Lah iki pastikan caret kementel iki rapet bro. Jadi ketika hujan perangkat sampean aman, karena ini waterproof, water repellent dari hujan. Helm sepeda bukan helm berenang. Pada bagian atas helm sepeda rongga-rongga seperti ini. Ini tentunya biar nggak gerah, biar isis. Ini bahannya dari termoplastik polikarbonat dengan kombinasi IPS atau gabus, bahasa ya lugasnya. Lalu ada kombinasi foam. Nah ini teman-teman, ini foam, jadi ini udah empuk ya. Dan di sini pada bagian bawah teman-teman akan menemukan sebuah tali strap kombinasi kain dan karet. Tipe talinya dia buckle. Nah buckle, oh iya ini helm satu ini tak pakai bro. Nah gini toh ya, ini sambil menjelaskan bahwa helm ini juga dengan pakai kacamata oke kok buat tengok-tengok aman, sangat mencontohkan kan. Ini tipe talinya buckle, krek, simple sekali. Lalu ini bisa di adjustable juga, dikencengin menyesuaikan dengan lingkar vertikal kepala kita. Bagian bawah apalagi yo, ini bisa teman-teman temukan sebuah microphone, oke. Dan pada kanan kiri sampean akan menemukan sebuah dua buah kanan kiri speaker. Jadi disinilah teknologinya. Dan belakangi teman-teman akan menemukan sebuah scroll untuk mengencangkan atau melonggarkan lingkar dari helm ini. Ini adalah size L, ini size M. Nah ini ketika tak kencengin, ini kan M ya, tak kencengin bro. Nah jadi longgar bro. Gila tak kencengin. Tuh jadi rapet toh. Tuh, jas lah. Oh ya ini tak bandingin perbandingan dua selnya ya. Ini size M tangan kananku, ini size L tangan kiriku. Jos, lihat aja sendiri. Meskipun di belakangnya ada sebuah pengatur rotatable tadi, cuman
Ya, kalau bisa beli yang ukuran pas. M itu 55 sampai 59 cm. Untuk L ini 59 sampai 63 cm lingkar kepalanya. Cukup luas ring angkanya. Tak pakai lagi. Nah, aku mau jelasin fiturnya, Bro. Fiturnya tak baca dari dusbuk aja biar gampang. Nah, yang pertama, Bluetooth versi 4.1. Bukan yang terbaru versi 5, cuman ini sudah cukup untuk kita konek ke handphone. Kalau teman-teman jomblo, nah konekkan ke handphone, angkat telepon, konek ke GPS, buka Maps, ini sudah cukup. Maaf, bukan Corolla. Lalu ini 4-way intercom, jadi helm ini bisa konek 4 arah dengan maksimal 4 rider dengan jarak iki, Bro, 900 meter dengan range terbuka. Tapi implementasinya nggak segitu, Bro. Itu kan range terbuka ya, benar-benar nggak ada halangan di lapangan deh gitu. Dan angin juga nggak membatasi. Ya, input dari temen Gowesserku itu 500 meter masih jernih, Bro. Dan itu untuk sebuah jarak sepeda 500 meter jauh, Bro, nyusul ya. Ngos-ngosan sampean. Lalu grup intercom, udah pasti tahu ya. Lalu music sharing. Nah, music sharing aku ini dengerin nih. Oh ya, sebelumnya teman-teman kan Gowesser kan pasti suka sepeda nih. Pakai headset kanan kiri. Nah, mungkin buat kalian keren ya. Tapi enggak, Bro. Buat saya pribadi gaya kalian sama ribet dan memang kekinian enggak itu ribet. Ya, intinya gaya kalian sama. Berubahlah dengan teknologi yang kekinian seperti ini. Music sharing aku dengerin lagu sebuah Bunga Citra Lestari. Nah, yang ini juga nanti dengerin BCL. Jadi kita ngegoes seirama, di kuping juga seirama. Mantap toh. Lalu voice prompt, jadi perintah suara itu sudah pasti udah pada tahu. Jadi ketika kita mau mengatakan sesuatu ke handphone, kita bisa via suara. Berikut kesenanya. Lalu ini ringnya tadi 900 meter. Universal intercom. Jadi ini bisa connect ke intercom non sena dengan cara-cara yang harus kalian pelajari secara jelimet di buku manual. Kalau nggak tahu, WhatsApp kita aja, nanti tak ajarin sebisaku. Lalu water resistant. Nah, ketika posisi seperti ini, katupnya rapat, iki, Bro. Ini aman untuk hujan. Hujan deras pun aman. Tapi jangan sampai kecemplung air, karena ini bukan helm berendam. Lalu FM radio lagi. Ini adalah sebuah fitur yang wajib. Nggak cuma musik, informasi kita dapat, gosip kita dapat, lalu update terkinian kita dapat. Ini buatku adalah yang paling wajib ya. Lalu smartphone APP untuk pengguna iOS, Android, ada aplikasi bernama Sena. Install aja, itu bisa men-setting live view untuk yang Sena kamera atau sampai dengan upgrade bisa di aplikasi tersebut, bisa juga di komputer. Wes, kayak gitu aja. Penjelasannya udah jelas gamblas. Sepertinya sudah cukup mewakili semua deskripsi yang ada pada iklan ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman membeli helm ini atau bandingin dengan yang setipe atau lebih greget supaya beli helm ini. Pekerja adalah salah satu jaringan seller resmi dari duniamotor.com. Produk kami bergaransi resmi 2 tahun. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan beli di kami supaya kami senang. Supaya kami senang aja ya, paling enggak di like lah ya. Subscribe, wah senangnya double, dibeli, waduh sumur ingat saya. Terima kasih sudah nonton. Jaga kesehatan, semoga isu corona ini segera menyurut. Kita imbangi dengan gaya hidup yang sehat, antara lain bersepeda seperti ini. Terima kasih dan jangan lupa safety.